Ini adalah kantor perusahaan NASA ya, untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah ke sana sudah tahu. Nah, PT Natural Nusantara atau yang disingkat dengan NASA, ini adalah perusahaan berskala nasional ya, yang berkantor di Ring Road Barat nomor 7 Asalakan ya, di Sleman, Yogyakarta. Produk yang dijual itu distribusi agrokomplek ya. Nah, di sini pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, kemudian produk kesehatan ya yang berbasis herbal, inovasi teknologi, home care atau kebutuhan sehari-hari, terus ada juga kosmetiknya. Nah, ini produk-produk yang dipasarkan. Nah, ciri-ciri produknya yang dipasarkan bersifat habis pakai, artinya repeat ordernya tinggi, sehingga kita tidak akan kehabisan pasar. Nah, ini potensi atau peluang yang ada di bisnis NASA. Yang kedua, produknya terbukti berkualitas ya, dan diterima pasar selama hampir sekarang berarti ya sekitar 19 tahun ya. Umur NASA sudah hampir 20 tahun di tahun 2022 ini. Kemudian menciptakan pelanggan yang setia dan terikat sebagai jaringan pemasar, karena sistemnya itu member ya, sehingga pasarnya akan semakin luas. Dilengkapi dengan alat-alat penunjang bisnis yang sangat memadai, website, brosur, CD, kesaksian, dan lain-lain. Nah, kita tahu penduduk Indonesia ini sangat luas ya, sangat banyak, maksudnya kok sangat luas, wilayahnya yang sangat luas. Kemudian juga ada member-member di luar Indonesia juga. Nah, di Indonesia sendiri sudah 270 juta jiwa. Ini market yang sangat luas, potensi pembelinya.